Kebakaran truk tangki bermuatan BBM ini terjadi di area SPBU Aik Songsongan Asahan Sumatera Utara Selasa sore. Api dengan cepat berkobar menimbulkan kepuran asap hitam sempat membuat panik para petugas SPBU. Truk terbakar saat melakukan bongkar muatan BBM jenis Pertalite. Sejumlah petugas dengan sigap langsung berupaya memadamkan api. Akibat kejadian ini, kernet truk mengalami luka bakar, sementara manajer SPBU pingsan langsung dilarikan ke rumah sakit. Api padam setelah 1 jam kemudian. Polisi langsung melakukan olah TKP, mengamankan lokasi untuk menyelidikan penyebab terbakarnya truk. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.